Lagi-lagi, pegunungan Nepal Everest memakan korban. Sebuah maskapai internasional, Pakistan Airlines, di tanggal 28 September tahun 1992 kembali memakan korban, teman-teman semua. Kejadian ini menyebabkan 167 orang meninggal dan tewas karena menabrak gunung hanya karena sebuah keputusan kecil terlalu cepat sehingga mengakibatkan sebuah insiden yang fatal. Bagaimana kisah terjadinya Pakistan Airlines nomor penerbangan 268 berakhir dengan tragis dan memilukan? Kita akan saksikan sama-sama napak tilas petualangan kita bersama Ryan Beyond Sky. Dan jangan lupa teman-teman semua, saksikan dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung channel kita menjadi channel aviasi terbaik di Indonesia. Let's go! Nah, teman-teman semua, seharusnya perjalanan ini dimulai dari Jinnah, Karachi, Pakistan yang ada di sebelah kiri dan akan terbang menuju ke Tribhuvan, Kathmandu. Dan kita tahu, pegunungan Nepal adalah salah satu medan yang paling berat dan paling ditakutin, dikhawatirkan oleh para pilot. Dan ternyata, Pakistan Airlines 268 ini tidak pernah berhasil mencapai tujuannya. Ya, sudah berjalan 3 jam dan hampir sedikit lagi mendarat, tapi karena suatu kesalahan fatal, akhirnya menabrak gunung dan terhempas di lokasinya di sini, teman-teman semua. Nah, kita akan segera mulai petualangan kita dan kita akan lanjutkan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saksikan dari awal hingga akhir dan let's fly. Nah, teman-teman semua, inilah dia Bandara Jinnah, Karachi, Pakistan ya. Tempat di mana kita akan memulai petualangan kita. Dan teman-teman bisa lihat, bandara ini nggak gede-gede banget, tapi rame teman-teman semua. Dan ini adalah salah satu bandara yang paling banyak diminati orang di daerah Pakistan ya. Ini tempatnya di Karachi ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat, hari ini kita menggunakan pesawat dari Airbus A320. Sebenarnya pesawat Pakistan International Airlines ini pada saat kejadian menggunakan Airbus A300 ya, tapi A320 ini juga sangat mirip dengan liveriesnya yang masih berbentuk tulisan PIA di belakang ya, bukan lagi berbentuk bulan sabit ya teman-teman. Ini semakin menambah nuansa realnya petualangan kita hari ini. Dan teman-teman bisa lihat, liveriesnya kita bikin sangat mirip dengan aslinya. Dan sekarang kita sedang proses preparation ya, untuk menaikkan penumpang di jam 11 pagi, karena keberangkatan kita ya sesuai dengan agendanya itu adalah jam 11.13 pagi teman-teman semua ya. Jadi perjalanan ini akan memakan sekitar 3 jam lebih ya. Dan segala sesuatu sudah dicek dengan sangat baik, tidak ada masalah dan kendala, tapi teman-teman semua, sebuah keputusan kecil lah yang membuat insiden ini terjadi. Oke, kita akan langsung mulai preparation-nya ya teman-teman ya. Dan kita akan mulai dengan checklist-nya kita. Let's check it out. APU master switch on. APU start on. Dan kita akan tunggu APU startingnya sampai menuju ke 100% teman-teman semua ya. Jadi ini adalah kokpit daripada A320 teman-teman semua. Oke, kita sudah naik hingga ke 59-60% teman-teman semua. Dan teman-teman kalau ingin memainkan game ini ya, bisa dapatkan di Steam atau di Microsoft Store dengan harga ada 3 seri teman-teman semua, yang standar, premium, dan juga premium deluxe ya. Jadi dari 800, 1.300.000 hingga 1.600.000. Oke, APU bleed kita on kan, external power kita off kan ya, fuel pumps kita on kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan beacon kita on kan teman-teman semua. Oke, sudah selesai. Baik teman-teman semua, saya rasa cukup ya kita preparation-nya. Dan yuk kita segera untuk take off dan kita akan request untuk push back. Jadi jetway disconnection ya, kita akan tarik
karena penumpang sudah pada masuk di sini. Ini Garbaratanya benar-benar dibikin sangat real. Terus kemudian catering service untuk tempat makanannya yang disuplai oleh Get Gourmet International ya. Ini juga sudah kelar. Terus kemudian untuk bagasi service kita end kan. Bagasinya juga sudah oke ya, jangan sampai salah masuk bagasinya. Dan yang terakhir adalah check mechanical power supply end. Oke, semuanya sudah oke teman-teman semua, dan yuk kita akan request pushback dan kita akan segera mulai berangkat menuju ke runway yang sudah disiapkan. Teman-teman ready untuk berangkat ya, karena perjalanan kita ini akan sangat singkat karena kita pengen melihat lokasi di manakah terjadinya peristiwa kecelakaan dari Pakistan International Airlines ya 268 ini terjadi. Oke, let's check it out teman-teman semua. Dan coba kita turun ke bawah. Nah, wow, ini pushbacknya. Jadi mobil kecilnya ini namanya tak ya teman-teman ya, agak sedikit lambat, berarti untuk parking brake-nya belum dilepas teman-teman semua. Oke, mana nih parking brake? Nah, cukup mantap. Dan teman-teman semua, kayaknya perjalanan kita akan segera kita mulai. Jadi kita akan bahas tentang Pakistan International Airlines. Ini adalah maskapai internasional dari Pakistan teman-teman, dan kejadian ini berlangsung di hari Senin tanggal 28 September 92 teman-teman semua. Dan kejadian ini benar-benar kejadian yang tidak terduga-duga. Kenapa? Ya karena semua udah oke. Pilotnya jam terbang di atas 10.000 jam terbang ya. 13.000 jam terbang tepatnya. Sudah sangat pengalaman, namanya adalah Iftikhar. Jadi pilotnya ini namanya Iftikhar teman-teman semua. Co-pilotnya juga sudah lebih daripada 5.000 jam terbang. Ya. Terus kemudian peralatan-peralatan dan pesawatnya ini pun juga belum lama. Kenapa? Karena pesawat ini sebenarnya baru dibeli kalau nggak salah sejak tahun 1986. Jadi baru dipakai 8 tahun teman-teman semua ya. Sudah sekitar 39.000 jam terbang dan sudah 19.000 kali take off dan landing teman-teman semua ya. Jadi pemeriksaan pun tidak ada kendala di pesawat ini. Jadi harusnya semuanya ini berlangsung dengan sangat baik. Tapi ya, disebabkan karena komunikasi yang kurang oke antara pilot ya dengan keputusan yang diambil, menyebabkan ketika akan mendarat di Tribhuvan Kathmandu ya teman-teman semua, pesawat ini lebih cepat sepersekian menit turun. Jadi kecelakaan ini adalah kecelakaan yang murni pure dikarenakan keputusan yang salah dari kapten pilot Pakistan International Airlines, si Iftikhar ini teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, sambil kita melihat dan menikmati ya perjalanan kita di hari ini dengan Airbus-nya kita ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering bertanya kenapa sih kita agak sering menggunakan Airbus ketimbang pesawat-pesawat yang lainnya, karena memang Airbus ini ya yang paling enak untuk dibawa. Terus kemudian juga Airbus ini paling banyak liveriesnya, dan Ryan Beyond Sky berusaha untuk membuat perjalanan dan trip kita itu persis dengan aslinya. Jadi kita tuh nggak pengen liveriesnya tuh beda teman-teman semua, harus sesuai dengan aslinya. Dan benar-benar teman-teman bisa lihat ya kondisi daripada alam atau tempatnya ini menggunakan Google Maps. Jadi benar-benar dibikin kayak aslinya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka Google Maps, Jinnah International Airport ini adalah karya aslinya. Oke, yuk kita cerita lebih dalam mengenai kecelakaan dari flight 268 Pakistan International Airlines ini teman-teman semua.
Jadi total ya penumpang yang ada di dalam pesawat ini adalah 155 orang. Krunya ada sekitar 12 orang. Jadi totalnya yang meninggal itu 167 orang, teman-teman semua ya. Kebanyakan dari United Kingdom ada 36 orang, Nepal sendiri ada 30 orang ya, Spanyol 30 orang, Pakistan sendiri totalnya bersama kru itu ada 23 orang, dan juga dari warga Belanda, Netherlands itu ada 14 orang. Jadi banyak banget orang-orang dari luar negeri, bukan cuman dari dalam negeri sendiri ya. Pakistannya sendiri nggak banyak ya, cuma sekitar 23 orang. Dan teman-teman semua, pemeriksaan black box itu mengungkapkan bahwa ya ini pure benar-benar terjadi kecelakaan ya, karena insiden keputusan dari sang pilot. Dan kita tahu di dalam pegunungan Nepal ini itu ada 8 gunung tinggi yang bisa dikatakan hampir tidak kelihatan, karena jarak pandang waktu terjadinya kecelakaan ini benar-benar berkabut ya, berawan, dan hanya bisa mengandalkan perintah dan instruksi dari ATC. Jadi teman-teman semua, sang pilot ini sudah tidak bisa melihat, dan keputusan-keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan dari petunjuk ATC, dan petunjuk itulah yang dijadikan pegangan, sehingga terlalu cepat memutuskan dan tidak sinkron dengan co-pilot ya, itu yang menyebabkan menabrak gunung tempat terjadinya lokasi itu. Oke teman-teman semua, kita akan segera terbang ya di Jinnah, Karachi, Pakistan. Kalau teman-teman tanya ya, Bang Rian, Korean, apakah semua airport ada di Microsoft Flight Simulator ini? Jawabannya yes. Ada belasan ribu airport yang sudah tersedia di sini dan semakin dipercanggih dan diperbaharui. Dan teman-teman kalau tidak puas dengan airportnya, teman-teman bisa beli mod-mod airport ya di sim market ataupun di tempat-tempat simulasi yang teman-teman suka ya. Atau teman-teman pengen cari tahu mod-mod apa yang terbaik, jangan lupa follow Instagram kita khusus Ryan Beyond Sky. Di situ ada petunjuknya. Oke teman-teman semua, kita fokus ya, kita akan segera terbang. Nah, mantap ya teman-teman ya. Top banget. Kita tarik, kita zoom dulu sedikit teman-teman semua, supaya kita dapatkan angle yang terbaik. Oke teman-teman semua, kita akan langsung mulai saja take off ya, karena preparation-nya kita sudah oke, dan let's get it on ya. Jinnah International Airport, sampai ketemu lagi dengan Ryan Beyond Sky ya, dan kita akan kapan-kapan main lagi ya kesini ya. Teman-teman semua, kita akan segera take off. Ini sih menurut saya keren banget. Wow, tampak dari depan ya. Dan we are ready to fly. Mantap. Very smooth take off-nya kita, teman-teman. Keren banget. Yes. Kita gear up. Dan teman-teman bisa lihat ya, kondisi di bawah ini adalah kondisi di mana kita menggunakan low altitude fly, atau bisa dikatakan ini adalah penjelajahan dengan ketinggian yang cukup rendah. Kenapa? Karena kita pengen lihat kondisi dari Pakistan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah Pakistan, sangat padat. Hijau-hijaunya nggak banyak ya, dikit, agak gersang, dan dipenuhi dengan pemukiman-pemukiman yang tidak bertingkat. Artinya, mungkin kualitas hidupnya di sana nggak terlalu tinggi ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, dan kita lihat dulu, teman-teman semua. Wait, kita buka VFR-nya, jadi kita harus putar balik, karena tujuan kita berada di sisi yang berlawanan. Nah, jadi kita coba lihat nih,
di VFR-nya teman-teman ya. Ini saya buka dulu yang gede biar kelihatan bagi yang pakai handphone. Jadi ini kita akan terus naik ke atas. Oh. Ya, melewati beberapa pegunungan dan akhirnya sampailah di lokasi ini, teman-teman semua. Oke. Okay? Yes, kita kecilin lagi. Teman-teman kalau nonton ini enaknya tuh pakai tablet atau pakai laptop ya, dengan kualitas minimal 720 pixel ya, atau HD 1080. Kenapa? Karena lebih kelihatan grafisnya yang oke banget, teman-teman semua. Sambil bisa lihat ya pemandangan di atas Pakistan itu, oh begini toh ya. Jadi buat teman-teman yang bosan di rumah, pengen berpetualangan, pengen jalan-jalan, game ini tuh cocok banget buat kita semua ya, karena bisa berkeliling ke semua tempat yang kita inginkan, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, dari Amerika sampai dengan Afrika, semuanya bisa. Apalagi dengan Google Maps ya, mapping yang diupdate akan membuat semakin indah permainan Microsoft Flight Simulator ini, teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman mau mainkan secara manual bisa, secara automatically bisa, ya. Terus juga pesawatnya macam-macam. Pesawat Airbus ada, Boeing ada, pesawat kecil ada, amfibi ada, bahkan sampai ke pesawat jet ada, mobil-mobilan ada, sampai ke kapal pun juga ada. Dan real banget, teman-teman semua. Oke. Nah, ini dia airport kita yang tadi ya, Jinnah International Airport. Kita kembali lagi tadi, teman-teman semua, dan arah kita sudah benar, tujuannya kita. Cuaca sementara masih oke banget ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang pengen jalan-jalan atau pengen request untuk game-gamenya, bisa tuliskan di bagian komen ya. Dan penerbangan kali ini, petualangan Pakistan International Airlines Flight 268 ini di request oleh salah satu subscriber kita, namanya Muhammad Yoga ya. Dia rajin sekali request. Setiap kali kita posting, upload video, pasti request. Jadi hari ini sekali lagi ya kita kabulkan. Selamat ya, terima kasih untuk Yoga ya, yang sudah menjadi subscriber setianya kita ya. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjutkan cerita tentang Pakistan International Airlines ini. Jadi pesawat ini, teman-teman semua, itu sebenarnya ketika diberi ke Pakistan Airlines, jadi mereka beli ya, itu sebenarnya sebelumnya digunakan oleh German Air ya, Bavaria German Air, baru dipakai sekitar kalau nggak salah 8 bulan ya atau berapa gitu ya. Nah, kemudian mereka beli, kemudian dipakai. Jadi benar-benar termasuk ini pesawat baru ya. Dan pesawat ini, teman-teman, kalau saya boleh berikan informasi sekali lagi, mungkin tadi ada yang nge-skip ya. Jadi pesawat ini baru 39.000 jam terbang, 19.000 kali take off ya. Terus kemudian baru 6 tahun dipakai oleh Pakistan ya. 21 April dibelinya dan jatuhnya itu 28 September 92. Jadi benar-benar 6 tahun doang, teman-teman semua. Dan menurut saya ya, ini benar-benar pure karena kecelakaan, karena sebuah ketidaktelitian pada saat ada petunjuk dari ATC ya, harus menghindari gunung di sebuah ketinggian tertentu, tapi terlalu cepat mengambil keputusan, ya akhirnya nabrak gitu loh, teman-teman semua. Perbedaannya sedikit aja, hanya sekitar 1000 kaki, 1000 feet ya. Tapi perbedaan itu cukup membuat kejadian ini menjadi fatal, teman-teman semua. Apalagi kita tahu di Nepal diisi oleh pegunungan-pegunungan ya. Salah satunya gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest, itu kan parah banget, teman-teman semua. Nah, apalagi coba lihat tuh di depan dengan awan yang begitu pekat, begitu tebal. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nggak kelihatan, teman-teman semua. Apalagi radar atau petunjuk di Tribhuvan Kathmandu itu belum modern.
di tahun itu ya. Gak tahu sekarang ya, tapi di tahun itu masih sangat-sangat gak oke, masih sangat-sangat manual dan gak jelas teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah dataran Pakistan yang asli sekarang, penuh dengan gunung pasir ya. Wow. Coba kita turun dulu deh ke bawah, lihat seperti apa ya. Ngeri banget teman-teman. Saya jujur kalau jadi pilot melihat kayak gini, gak duduk ser juga ya. Coba kita lihat apakah ada mobil jalan di sini. Coba lihat teman-teman, benar-benar kosong. Nah ini bukan jalan air darat loh ya. Oh, di sampingnya ada air. Nah ini, oh, jalan darat nih. Ada dua mobil berdampingan. Wow. Nah, ya. Keren banget sih, teman-teman. Mana pesawat kita? Oh, itu dia di atas. Yes, kita naik, teman-teman semua, ya. Pesawat kita. Teman-teman, tapi nggak usah khawatir ya, bahwa transport dengan udara ya masih termasuk salah satu transport atau kendaraan yang paling aman ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, karena insiden-insiden yang terjadi pun sebenarnya masih terhitung wajar ya, nggak sering-sering banget. Masih lebih banyak kecelakaan yang mobil atau kecelakaan yang lainnya. Oke, kita kejar dulu nih pesawat kita. Coba lihat teman-teman, kalau udah kayak gini hitam pekat nih. Top banget liverisnya ya. Ini kondisi di dalam pesawat. Kalau yang terbaru ya dari Microsoft Flight Simulator itu ada kayak suara-suara penumpangnya. Coba dengar. Orang kayak lagi orang tuh lagi bicara-bicara ya. Benar-benar dibikin dengan sangat bagus banget. Nah, teman-teman semua, ya, sebelum kita pergi ke lokasi terjadinya kecelakaan dan melihat bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut, sekali lagi ya, kita lihat ini adalah livery selamanya dari Pakistan International Airlines ya. Tulisannya PIA. Kalau yang terbaru sekarang itu ada gambar, kalau nggak salah bulan ya, dan bintang, kalau nggak salah. Kalau ini cuma tulisan dan juga ada bintangnya. Terus, ya, kayak gini nih, teman-teman, ya. Di belakangnya tuh kayak gini, bulan sabit dan bintang. Nah, tapi ke Pakistan International-nya tetap ada untuk yang terbaru. Jadi ini adalah livery retro atau yang lama. Susah banget nyari livery-nya nih teman-teman semua. Ya, jadi kita pakai yang ada dan sudah tersedia teman-teman semua. Nah, terus kemudian kalau untuk yang Airbus 320 karena ini bawaan default, jadi interiornya itu hanya ada bagian dapur doang nih. Nah, ini bagian belakang. Tapi kalau lavatorinya kosong, bagian telnya kosong, ya. Terus juga bagian ininya juga kosong. Ini bagian gear atau roda. Terus kemudian ini bagian bagasi. Jadi ini yang terbuka, teman-teman semua. Terus kemudian maju, bagian kokpit ada di sini. Nah, kalau agak jauh itu ada dua orang nih teman-teman. Nah, bajunya hitam. Kita hari ini pakai baju hitam. Nggak kelihatan ya. Kalau kita masuk dikit, nggak masih kelihatan. Ganteng ya. Nah, keren sih. Kalau kita lihat di sini untuk kokpitnya benar-benar instrumen-instrumennya dibikin dengan sama persis kayak aslinya. Ya teman-teman, kalau masuk ke kokpitnya Airbus 320 semuanya lengkap persis dengan aslinya nih. Ini untuk taruh gantungan dan sebagainya ya. Ini ada kursi tambahan untuk teknisi dan juga kadang untuk mungkin pramugari ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mantap sih kalau saya bilang ya. Semakin lama semakin oke, semakin cepat dan
Berbeda sekali Microsoft Flight Simulator yang sekarang dengan yang 1 tahun yang lalu ya. Dulu putus-putus, nggak bisa 60 frame. Kalau sekarang sudah sangat lancar ya, bahkan dengan kualitas ultra, teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita langsung ya pergi ke lokasi kejadian di manakah terjadinya kecelakaan dari Pakistan International Airlines di pegunungan Nepal. Oke, let's check it out. Nah, teman-teman semua, kita sebentar lagi akan sampai ke lokasi kejadian ya. 3 jam setelah kita take off, dan teman-teman bisa lihat ya bagaimana khawatirnya sang pilot ketika mengetahui bahwa ketika dekat dengan bandara yang akan dituju, ternyata di depan itu ada badai, teman-teman semua. Jadi cuaca waktu itu benar-benar sangat nggak oke, dan waktu itu ketinggian daripada pesawat ini ya sangat tidak oke banget ya. Jadi diminta untuk turun di ketinggian di bawah 10.000 kaki karena sebentar lagi akan mendarat, teman-teman semua. Coba dilihat ya, dengan kondisi pegunungan di sekitarnya seperti ini, terus kemudian masuk ke dalam awan badai seperti ini, coba bayangin apa enggak dakdikdukser. Nah, teman-teman semua, pertanyaannya ya, bisakah sang pilot melewati kondisi seperti ini tanpa petunjuk yang baik atau jelas dari ATC? Saya yakin nggak bisa, karena benar-benar mengandalkan instruksi daripada ATC, teman-teman semua. Ini sih, menurut saya, ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat mendebarkan sekali, teman-teman. Jadi, coba lihat. Ini gelap banget pekan. Oh, my goodness. Teman-teman bisa lihat ya, di bawah ya. Ini benar-benar pekat banget. Nah, dan pendaratan kita harus tembus ke bawah. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa mendarat dengan baik? Ya, nggak ada, teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat ya, bagaimana mengerikannya ya kalau masuk ke dalam. Wow, ada petir lagi ya. Cuaca yang sangat buruk seperti ini ya. Kira-kira apa yang kita harus lakukan? Ya, repot, teman-teman semua, kalau hanya ngandalkan ATC. Dan kalau nggak salah waktu itu si pilot ya, Pak Iftikhar ini benar-benar lagi sibuk untuk melihat instrumen atau grafik ya, jadi naik turunnya, jadi benar-benar nggak bisa konsentrasi dengan yang lain, sehingga co-pilot si Hasana yang umurnya 38 tahun ini memberikan instruksi ya. Saya nggak bisa katakan itu benar apa salah, tapi yang pasti ya, teman-teman semuanya, instruksi itu mengakibatkan salah paham sehingga menabrak gunung kurang tinggi sedikit, teman-teman semua. Dan seperti apa jalan ceritanya, yuk teman-teman bisa lihat di video berikut. Semua, coba bayangkan kalau kita berada di kondisi seperti ini dan kita nggak bisa lihat di depan itu ada apa, teman-teman semua. Tiba-tiba ya, begitu agak sedikit kelihatan cahaya, nah itu kan ada gunung nih di depan nih, teman-teman, betul nggak? Disinilah terjadi kecelakaan tersebut. Oh my goodness. Dan pada saat pesawat ini pengen naik lagi ke atas, itu tidak bisa lagi keangkat, teman-teman semua. Dan apa yang terjadi? Oh my goodness.
Dan inilah akhir daripada pesawat Pakistan International, ya, Flight 268 berakhir dengan sangat tragis. Tidak ada satu pun penumpangnya yang selamat, teman-teman semua. Dan ini menjadi salah satu insiden paling berdarah di tahun 92, teman-teman semua. Ya, karena pesawat ini harus menerima betapa kejamnya, betapa mengerikannya pegunungan di Nepal, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, demikian akhir dari cerita kita hari ini, ya. Semoga teman-teman menyukai dan menyenangin perjalanan trip hari ini. Ingat, selalu bersyukur dan berdoa atas berkat yang diberikan oleh Tuhan, ya. Karena umur yang panjang, hidup sehat itu adalah sebuah kasih karunia yang begitu luar biasa. Teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, dukung channel kita menjadi channel hiburan terbaik aviasi di Indonesia dan juga dunia. Oke, okay? See you on the next video. Bye-bye.